50-nya hilang. Wah, luar biasa ibu ya. Ibu berarti gak pernah sedekah kayaknya. Itu ya, bukan sedekah, kalau hilang kan beda. Iya, luar biasa. Gak perlu indigo, kita udah langsung tahu duitnya hilang. Kalau dia mah 300 juta mah kecil buat dia. Yang ngasih kan tadi dia udah punya firasat. Kayaknya 300 juta gue bakal raib dia. Tapi gak apa-apa deh, kayaknya udahlah yang ngasih. Soalnya orangnya kayak baik, ngomongnya tulus yang ngasih. Tapi yang gue tadi agak-agak kesel tuh, kenapa tuh narasi ngomong dagu unik. Kan dagunya biasa aja. Emang ada ya? Ada yang tadi yang ngasih pria berdagu unik itu kan kasihan dong yang ngasih itu kan mungkin 300 juta juga. Kita doakan aja ya, semoga Roy Kiyoshi kedepannya ada proyek-proyek yang bisa menggantikan 300 juta itu dan bisa menemukan asisten yang kurang ajar itu, ya kan? Iya. Pakai perasa-rasa tadi di belakang kepala ada yang rasa-rasa juga ini. Nah kalau misalnya gua nih berasa-rasa nih kayaknya yang satu ini juga lumayan lucu nih kayaknya nih. Apa nih? Bang Opi Kumis. Oh, Opi Kumis dong, ya? Keseruannya dia lagi mau sahur-sahur itu. Dia itu kan makin tua tuh makin lucu, ya gak sih? Makin-makin kumisnya makin tebel tuh makin lucu. Nah, kita mau lihat ya. Mau lihat keseruannya Bang Opi Kumis kalau lagi di backstage gadu-gadu sahur tuh kayak gimana sih? Kita kembali saat lagi tetap di Insert Pagi. Pemirsa Insert nih, Bang Opi kebetulan di calling jadi bintang tamu di Gadu-Gadu Sahur nih, biasa nih. Cuman belum ketahuan nih perannya jadi apa nanti masuk di segmen 3. Ya kalau muka-muka kayak Bang Opi sih emang udah gak jauh-jauh deh. Kalau gak supir, pembantu jadi setan. Khusus Bang Opi beli dari Meksiko nih. Waktu Bang Opi ke Meksiko, Bang Opi beli karena kebetulan ada yang motong kuda. Ada yang motong kuda di Meksiko, kita minta buntutnya kita jadiin wig. Karena Bang Opi terus terang aja kalau gak pakai wig modelnya kayak begini nih. Nah ini sekarang kita mau lihat teman-teman yang lain nih. Pada misi jadu-jadu ya, pemirsa Insert ikutin aja Bang Opi. Ada si Oji. Ini Oji juga pasti kalau misalnya ada dia nih datang jadi ya, kalau dia ada datang di acara diundang di gadu-gadu sahur, kalau dia nongol udah pasti ada setan nih. Jadi apa itu kira-kira ya, tetap aja ya dari gue sendiri. Jadi diri gue sendiri. Yang ketawanya gimana ketawanya? Karena udah tua jadi. Begitulah keseruan kedua artis kawakan ini saat ditemui tim Insert pada saat mengisi acara gadu-gadu sahur Trans TV kemarin malam. Pernah menjajal film bergenre horor, rasa-rasanya tak membuat keduanya merasa begitu sulit memerankan makhluk halus saat menjadi bintang tamu pada program tersebut. Ini setan botak kayaknya. Ada suara di sebelah kanan. Aduh mas, ada suara di sebelah kanan mas. Di mana? Ketawa mau ngoji mah kalau siang-siang bahaya ya. Udah sekat gigi belum? Coba Wen. Sini. Iya. Enggak bener. Kasian tuh orang. Kenapa? Stres kayaknya. Tidak hanya Opi dan Ozi saja, terlihat pula Asri Ulas yang meramaikan acara gado-gado sahur saat itu. Bertemakan horor, siapa sangka Opi dan Asri nyatanya pernah mengalami hal menyeramkan saat keduanya dipertemukan dalam sebuah film horor yang juga diperankan bersama Luna Maya. Oh Asri Ulas, ini ada Asri Ulas. Kalau gua sama Asri Ulas emang biasa nonton film, tapi suka main film setan sama dia nih. Tapi orangnya cakep, tapi gak tahu kenapa di callingnya film setan mulu. Asri. Ah setan ya? Belum apa-apa. Sri, ini di calling di gadu-gadu sahur kira-kira masuk segmen berapa sih? Rambut lo kenapa? Ini gue beli dari Meksiko. Masa? Ini gue beli dari Meksiko kebeneran. Hah? Kenapa? Lu pake wignya kebalik bang. Ah masa iya? Itu bagian depan gak? Enggak dong, malah begini jadi kadi bing selamat. Sri, apa namanya lo masuk segmen berapa ntar nih? Eke. Oh. Kayaknya gak masuk di sini untuk sahur aja. Itu gue pulang abis ini. Oh jadi pemirsa Insert, ini si Astri ini ternyata di calling kesini, dia di adegan gak main, cuma datang kesini suruh makan sahur doang. Pokoknya kalau dia udah main di sini, pasti udah gak jauh dari setan-setanan. Gue tuh main setan baru sekali, baru Susana doang, yang lain gak pernah. Oh gitu? Lu yang sering. Ah kalau gue sih biar gak main setan, emang setan kalau gue. Ada cerita ya? Iya.
yang suka disamperin Bang Opi terus di Susana itu. Yeah. Bang, ceritain Bang. Jadi waktu gue main di syuting film Susana nih sama Astri ini, gue peran gue jadi Rojali kok nggak salah. Jadi Bang Rojali. Itu pada waktu gue ke kamar kecil, sepi nih setengah dua malam, nggak ada orang. Begitu gue lagi ke kamar kecil, biasa masuk WC, di kuping gue bunyi begini nih, Bang Rojali. Padahal suaranya bukan suara Luna Maya, tapi suaranya kayak suara ibu yang biasa di sono. Bang Rojali, gue gak pakai cebok lagi, gue langsung lari dari WC keluar. Setelah menghampiri Ozi dan Asri, pemilik dan melengkap Muhtar Lutfi ini terlihat berganti kostum dan memulai aksi lucunya di panggung Gado-Gado Sahur bersama dengan para pemain lainnya seperti Wendy Cagur dan Ivan Gunawan. Tadi perannya jadi kakek gayung sama dia nih bareng sama kacang hijau sama jadi tuyul nih berdua jadi tuyul berdua buat komedi-komedian lucu-lucuan aja ya di Gado-Gado Sahur. Iya. Kebetulan kan kita memang di sini temanya setan-setanan nih. Jadi iya. Ada tuyul, ada sudah bolong, ada kakek gayung. Terus kebenaran dia berdua nih diundang jadi tuyulnya nih. Iya. Gitu ya. Teman-teman yang lain sih banyak peran masing-masing. Pemirsa Insert, terima kasih udah ngikutin Bang Opi sama teman-teman semua nih yang ngisi di acara Gado-Gado Sahur. Mudah-mudahan acaranya sukses dan mudah-mudahan kita semua bisa sehat dalam mengisi acara sahur. Amin. 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 Amin.